السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Barokah rezekine. Barokah anak turune. Monggo ngaji bareng kula Iras Sirus Tirakat. Sing beta melek kula dongaaken jembar rezekine. Hasil hajat dunya akhirate. Didono sangka balak lan pancabaya. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Tawaduk. Password malam ini, barang siapa yang ingin kemuliaan, hendaklah ia bertawadu. Saya ulangi, barang siapa yang ingin kemuliaan, hendaklah ia bertawadu kepada Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan hanya dapat terwujud dengan kerendahan hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo moncol-moncol, ojo sumbung. Sebab kemuliaan itu bisa diraih hanya melalui kerendahan hati. Understand? Catat.
tawadu berasal dari kata tawadu'a yang artinya memperlihatkan kerendahan atau kehinaan. Dia berasal dari kata wadoa yang berarti meletakkan atau merendahkan sesuatu. Menurut terminologi, tawadu adalah menghormati orang yang lebih tinggi karena keutamaannya. Understand? Menurut istilah, tawadu adalah menghormati orang yang lebih tinggi karena keutamaannya. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil ala an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Harta tak akan berkurang karena sedekah. Dan Allah tidak akan menambah kepada orang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawadhu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memuliakannya. Rawahu Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Suka bersedekah bukan semata-mata ajaran agama. Catat. Seneng sedekah memang bukan semata-mata ajaran agama. Tetapi juga menjadi rekomendasi para ilmuwan. Sebab sedekah atau memberi berkorelasi dengan perasaan bahagia yang dapat menyehatkan tubuh. Stop. Pak. Niki kesepakatan ini para ilmuwan, duduk kesepakatan ini dukun. Seneng sodako, suka memberi, memang bukan semata-mata ajaran agama, tetapi juga menjadi rekomendasi para ilmuwan. Sebab sedekah berkorelasi dengan perasaan bahagia yang dapat menyehatkan tubuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa pojok kampunge, wong sing seneng sodako, berdasarkan penelitian, awake seger, sing medit-medit, duwe tetap metu. Buki pijet, buki nang dokter, buki nang dukun, tetap metu. Simak dan ikuti kajian malam ini, seluruh yang hadir dan para pemirsa TV 9, saya doakan diberi rezeki kepahaman oleh Allah. Jadi paham itu rezeki, Pak. Podo lungguwe untuk majelis, mulai lu berkati mulai gak podo. Ditakoni apa mang keterangan ini sembuh.
ilmuwan-ilmuwan ngono mangga. Lah para ilmuwan niku mboten sekedar ngomong, Pak. Tapi didukung bukti. Buktinya sebuah penelitian selama 5 tahun, ndelok mriki. Pinten penelitiane? 5 tahun. Oleh tim peneliti Universitas Buffalo di Amerika Serikat. Amerika Serikat iki kulone kriyan iki lho. Menunjukkan bahwa orang yang gemar membantu orang lain ternyata lebih sehat. Wong sing seneng ngekei marang sak podo-podo berdasarkan penelitian rata-rata hidupnya sehat. Simak dan ikuti kajian malam ini. Penelitian yang lain menemukan, urung ana nggih? Bersedekah membuat bagian otak mengeluarkan hormon dopamin. Ana maneh hormon dopamin. Yang memberikan efek bahagia yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang umur. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing Senin yang lalu kita terangkan sebuah penelitian. Para pengusaha yang tidak mampu menangani kegelisahan rata-rata umurnya pendek dan mati muda. Orang kulit hitam Amerika dan orang Cina di pedesaan jarang kena penyakit jantung. Karena mereka bisa mengeterapkan hidup sederhana dan menghadapinya dengan apa adanya. Cileng ngaji Senin ke Bogor. Mlebu nek kene kula Pak memori niki. Kanten muter ini tok. Sampe ndelok buku cik tolak. Pak, suatu saat santri-santri Bumi Selawat saya ajar metode baca cepat. Tadi buku ditolak ini, set. Wis mlebu kabeh. Enggak uang sing gak ono ilmu ngancik ngarani macem-macem. Ilmu gak beres deh. Padahal itu ada caranya. Ini dibuka itu ya. Wong-wong kulit ireng sing ana di Amerika. Lan orang-orang Cina pedesaan, ya Allah, jarang kena serangan penyakit jantung. Karena mereka mampu tampil hidup sederhana dan apa adanya. Ojo ongso ongso. Jadi wong Jawa sak madyo sak perbo. Ngene mboten? Ngono wong uripe ndangae. Kesandung. Nek kendiluen ya kecendel meme. Lho kok ana bahasa kula. Nek sampean ndangak kesan utawa kelenggak nek kendilu ya kecentel teke ngaji ngantuk. Jadi para peneliti ini punya bukti sebuah penelitian selama 5 tahun oleh tim peneliti Universitas Buffalo di Amerika Serikat menunjukkan
bahwa orang yang gemar membantu orang lain ternyata lebih sehat. Sampeyan tak dongano seneng memberi kepada orang lain. Pas 6 bulan yang lalu saya menerangkan gini. Jika tanganmu terasa berat untuk memberi, maka ringankanlah lesanmu untuk mendoakan. Sampeyan buka buku sampeyan nek gak ono kula tak mulai ya. 6 bulan kebongkar. Jika tanganmu terasa berat untuk memberi, maka ringankanlah lesanmu untuk mendoakan. Kadang-kadang wis gak engkei masalah nyotot. Sing njuk sumbangan diseneni, ditatar, didalili. Akhirnya sing njuk sumbangan, "Pun Pak Kaji kula tak wangsul mawon." Nek gak iso nyumbang, sing apik. Dongakno sing apik. Wis gak nyumbang sing moro panitia diduding-tuding. Yok begini nih menjadikan umat tidak maju. Insyaallah panitia ini pipi. Didolit karo koncone, mari mangan opo kaji. Jadi jika tangan kita terasa berat untuk memberi kepada sesama, maka ringankanlah lesan kita untuk mendoakan. 6 bulan kebongkar. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Penelitian yang lain menemukan, menulis, wong saiki gak kayak penelitian kurang mantep, Pak. Bersedekah membuat bagian otak mengeluarkan hormon dopamin. Gue sama takut dokter. Pak dokter, hormon dopamin. Ini dokternya gak iso. Kok kan kuliah mana nang Bumi Selawat ya? Ojo nang Universitas Selangga. Nang Bumi Selawat ya? Gak dibayar oleh mangan. Hormon dopamin yang memberikan efek bahagia yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang umur. Pitung wulan kepungkur pas beti ngeten. Umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Sampeyan buka bukune laono. Umur kula kali sampean iki ndek, Pak. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Melek wetone wedi. Tangi turu susah. Mapan turu mana susah. Orang yang sering susah dan takut sangat rentan kena serangan penyakit-penyakit yang sulit diselesaikan melalui pendekatan medis. Nek kena penyakit angel ditambani. Wong sing seneng sedekah, wong sing seneng ngekei marang sak podo-podo berdasarkan penelitian ternyata badannya relatif lebih sehat. Wong sing seneng sedekah, wong sing seneng ngekei marang sak podo-podo berdasarkan penelitian ternyata badannya relatif lebih sehat. Nek dikembangno, uang iku nek medit gampang kadem, gampang gerak. Apa mana kena angin wilayah sawah ini? Mulai masuk angin. Ya Allah, sing wedok gak tahu dikei
kemesraan masya Allah dikongkon ngerok iya ya nyedek ngerok ana dek srek 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 apa yang dinamakan baiti jannati rumahku adalah surgaku hanya istilah dan semboyan saja. Sing wedok ku bendalu kok ngeroki sing gule metu. Silakan ikuti kajian malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hormon dopamin memberikan efek bahagia pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang sampai tak tunggalo dawa umure. Amin. Tawil umur. Fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut? Sifat dermawan juga membantu seseorang 3 kali lebih bahagia. Sampai tulis yang kau wadi. Wong sing loman. InsyaAllah mau berbagi dengan sesama. InsyaAllah mau membantu orang lain. 3 kali lebih bahagia. Bahkan sifat ini dapat mengurangi depresi dan menurunkan resiko bunuh diri pada remaja. Stop. Stop. Rungono ya. Duk Jepang, ro Jepang ah. Niki lho, wetane Jati. Sing macet di wetane Jati. Terus iku Jepang. Orang-orang yang bunuh diri di Jepang, rata-rata orang kaya. Biasanya untuk sekitar pulau kasem uang sih bunuh diri, uang sumpek ruwet utangnya, digoda ke uang bojo pore, akhirnya kendat. Lagu tentu. Tapi di negara-negara maju, uang sih bunuh diri justru pabrik ya ke, duit ya ke. Ini merupakan salah satu bukti bahwa materi bukan jaminan kebahagiaan. Enggak no, Pak saya kusali ya. Bahwa materi dunia itu tentu jaminan kebahagiaan. Hanya sarana untuk mencapai kebahagiaan. Sampeyan kudu ngerti bedane jaminan dan sarana. Mbak. Wonten apa mboten wong tambah sugih tambah mlebut. Masyaallah gak kok beratus. Gak tahu celonowan terus turu lu suara. Insyaallah Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Sama tatungan atau umur. Amin. Sifat dermawan juga membantu seseorang 3 kali lebih bahagia. Bahkan sifat ini dapat mengurangi depresi dan menurunkan resiko bunuh diri pada remaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dongakno loman. Amin. Seger waras. Amin. Dawa umure. Amin. Insyaallah sing dawa umur digunakno taat nang Allah lan taat nang Rasul. Tambah umure tambah nata dikire. Amin. Tambah umure tambah istiqomah rukuk sujute. Amin. Akeh istighfari. Akeh shalawati. Masya Allah mati sakwaya-waya sampean tak dongakno bisa netepi iman lan Islam nggawa gendera husnul khotimah matinya dalam keadaan tersenyum yang ditinggal semuanya menangis karena merasa kehilangan merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau bersabda, Anil Hakam ibni Utaibah, An Ibrahim, Anil Aswad ibni Yazid,
An Abdillah kal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardakum bis sadaqah. Rawahul Baiyaqi. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Rawahul Baiyaqi. Kula ditakoni wong. Napa saged Agus wong lara ditambani karo sedekah? Kita jawab melalui kajian malam ini. Sing dawuh iki Rasulullah dikontrol wahyu, mempunyai kebenaran mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Dadi nek sing dawuh Kanjeng Nabi mesti bener ya. Anil Hakam ibni Utaibah, An Ibrahim Anil Aswad ibni Yazid, An Abdillah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardakum bis sadaqah. Rawahul Baiyaqi. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Rawahul Baiyaqi. Wong Jawa-Jawa ben pinter pawe pinter gak ro hadise iki tapi dilakoni. Nek anake loro-loro insyaallah. Banca ono. Lah ngoten nggih? Jajan pasar. Sego kabuli. Nek tak pikir-pikir cerdas-cerdas wong biyen, ngene mboten? Saiki kuwate wong gelare meden-meden tambah suwe tambah goblok. Wong biyen-biyen iku nek asalah nek ana ora wis banca ana kono. Nek kepengin mandi undangno kiai sing ana untune iku. Tapi aja ngendel ngundang kiai tapi gak sembodo. Nek ngundang kiai kudu luweh sembodo timbangi ngundang artis. Serius niki. Serius ta umumno? Kadang-kadang delok kiai dianggap manusia sakti. Kiai kuwe ikhlas. Zuhud wis karep dhuwit wis. Wis ndelok Allah tok wis. Ya Allah, tapi kepada. Kula pikir-pikir zaman tambah akhir ya Allah. Golek wong sing pinter lan cerdas sing rada ngwangil, Pak. Sing wake jurus wak bolot iki lho, Pak. Jurus ngobloki iku lho. Ini ngundang kiai sing sembodo. Sangoni sak kaji. Pun sewu yai panjenengan kula suwi donga barokah. Kula badhe nikahaken anak kula mangke panjenengan kula paringi bebunga sak kaji yai. Krungu keterangan ngene iki masyaallah sing medhit dayek. Nek dipikir-pikir kalah karo ngundang sinden, Pak. Sinden iki lho warang ta iki. Kadang-kadang ngundang kiai sangune gak pecah jadi rapat no balak pawon. Tukaran sak kanca. Ono sing ngusul, "Ya, iku sakti wis gak ndelok ngono-ngono, ya." Wis gak mangan sego, kembang mangan iki. Ya Allah, saudara. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wong kuna-kuna biyen lho. Haddatsana Muhammad an Su'ba an Sulaiman samitu Abawail yuhaddis an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salat was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mutabaqun alaih.
Saya ulangi. Haddatsana Muhammad an Su'ba an Sulaiman sami'tu Aba Wa'il yuhaddis an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru as-siyam was-shalah was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mutafaqun alaih. Diterjemahno. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mutafaqun alaih. Sahih hadis. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mutafaqun alaih. Dijelas no nih. Sampeyan ketip ping telu juga ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku betah melek ngrungokno ngaji. Iya. Ngene-ngene aja ketep. Hadis teko yo aku betah melek ngrungokno ngaji. Melek gak meripati tok yo melek ati. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga. Ono tak gak ono wong sing dicoba liwat keluargae. Liwat dunyane. Masyaallah, liwat jiwae. Liwat anake. Liwat tetanggae. Ono masyaallah, duwe tangga rawet iki ono. Bisa dihapus dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Terang nih supaya sampean duwe wawasan sing go internasional. Go napa, Pak? Ngomong dikai penelitian di Amerika lah go internasional lagi. Yo nerangno penelitian, yo nerangno kuburan. Nggih mboten ngecap golek pengajian sing cakupane ngene gak nemu, Pak. Sing akeh kan nerangno unine manuk. Unine ambulan, unine motor. Pak. Memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain. Ngekei nopo sing kita gadai nang wong liya. Membuat hati kita lebih bersyukur dan bahagia. Stop. Pak, uang iku nek imane waras sehat. Iku nek ngekei uang iku perasaane seneng lan bahagia. Nek sampean iso ngekei uang ati sampean kok seneng, iku tandane sampean ana imane nang Allah Subhanahu. Tapi nek sampean ngekei uang kok marun eman wedi entek, aduh, iku gak dikutho setan, Pak. Wis dipek man. Ngono. Nek kula kali sampean iki masyaallah gelem ngekek iman sapodo sebagian yang kita miliki iku ndodono nek iman kula kali sampean iki sehat lan waras. Berarti dibimbing Allah, dirahmati Allah. Tapi nek kula kali sampean ngekek wong emang-emanen dedelengan wedintek iku tandane gak sekedar dikutho setan tapi dipek man. Dibisi engkau entek, engkau melarat, engkau entek, engkau melarat. Iku tugasnya setan. Mulai ini masih ide karo setan, gak ada di gudo. Iku mau nulis di pek man. Iso enggak gudo liani, iyo nak. Oh jadi ngok no, mau ngiki ayu wes. Si dontek temenan kok. Lo berarti ku setan, masya Allah. Gak kena diwacanin kursi ku. Masya Allah.
ayate buan kursine sorong na wong. Nek setan temenan gampang kait kursi. Wawi daten 16 pemane diwacana bismillahilladzi la yadurru ma asmi sayum fil ardi wa la bis sama wa huwas samin. Wah. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Punta. Lungi ta ya setan diwacani ku 16. Ustaz kaya jawab apa? Bismillahilladzila yadurru ma'asmi say'um fil ardi wa la bisama wa huwa sami'ul a'udhu bi kalimati laita mat misyari ma'akholak. Sayyidina Umar diracun wong Yahudi diwacakno iki beres towa ada yang racunnya ditowa. Pak kok sampe nyacak no racun malah diwacakno iku sudah berengkes. Sing diwaca padha, sing maca beda, hasilnya tidak sama. Apa? Setrum sinyale roning lho mboten padha. Tatkalane Nabiullah Ibrahim duncal karo Namrud ke api, sing disebut masyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Geni sing panas diroba mbek Allah dadi AC air condition dadi dingin. Dadi nemene sampeyan wong ngobong boto gedhe-gedhe geni hasbunallah wa ni'mal wakil. Kira-kira adem apa meloncot? Sing diwaca padha, sing maca beda, hasilnya juga tidak padha karo HP iku lho, Pak. HP iku masyaallah. Ngono sing sinyale kuat. HP sing lawas-lawas sing ono sungune. Sinyal iku cuwili. Nek gitu sambung enggak sambung enggak. Lah kula nek wong sugih lho HP niku jek jaman sing ana sungune niku. Ya napa sih kok HP kula kok mesti keteran. Pundi Pak? Masyaallah tak sodok. Tak buang sing plek tak lironi sing nyar iki Pak. Tak wae pinten iki Gus iki regane Pak 16 juta setengah. Wong lho mboten ba, mboten tumbas sampean pek. Alhamdulillah. Wadah soki, HP ini sing ana sungune lho, Pak. Tak ingkes iki kok. Kanca kula puluhan tahun ngono ji, kon niku cuk medhi te ji. Lah nek digawe dhewe, nek ditelepon niku. Napa? Iki mboten krungu, kapan-kapan. Kapan-kapan. Wis gak era iku biyen wis sistemnya tidak secanggih sekarang. Lah kan dikocak nih Pak. Lah kula teneke kanca. Ya opo sih Bang? Mah wis niki ayo mboten ba mek 16 setengah. Oh, yo no. Sembarang duwe Pak. HP ini ya kocokan ini. Artinya ditelepon lan dikocok. Iki enak banget iki surung-surungan. Ono cucuke Pak. Kula ingkes iki. Mule kepethuk sing wedok, rupane seneng weni sing wedok. Sampeyan kok tega mbek yai. Yai kuwi sing dulu si akeng, sampeyan sembarang duwe lho, Bang. Balekno bae. Balekno mrene. Assalamualaikum. No Bapak. Anu kula jeneni pun lari-lari kan Bang Sulaken. No Bapak. Ngene iku, panjenengan nggih Bapak ngopo mau pancingan lho Pak. Niki kula ditumbasaken bojo kula persis niki yai memang 16 setengah. Cok medit-medit lah Pak iki kok. Digawe dhewe timbang kuping doblek. Masyaallah wong nek kadung medit iki ya Allah. Iku dudu ekonomis kenemenen iku. Dadi nek telepon aja niku. Wilin lho. Iku duwe iku semulane doblek temenan. Hati memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain membuat hati kita lebih bersyukur dan bahagia. Hati nek sampean ngekeki uang kok atine ku enak. Dudu nek sampean iki atine dibimbing oleh Allah. Amin. Ada kebanggaan tersendiri
ada perasaan bahagia tersendiri. Itu menunjukkan bahwa hati kita dalam bimbingan Allah. Bisa dilanjut? Rungokno iki. Hormon-hormon yang bekerja saat bahagia itu akan membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Riko ngaji kecil gak tahu lu keterangan ini. Sing ngomong tahu krungu ngadeg, wis aku tak mulai gantiin kayak ana keterangan. Niki kula nerangno hadis niku wau Pak, loro hadis iki lho ya. Insyaallah dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tak hubungno hadis wae tak jelasno secara ilmu pengetahuan gini. Rumah hormon-hormon yang bekerja saat bahagia. Dadi nek wong iku seneng, ada hormon-hormon tentu muncul. Apa tugasnya? Membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Mulai penelitian terbaru, ditutup nang nggih. Wanita yang suka murung, ngene lho. Sangat rentan kena kanker kandungan maupun kanker payudara. Bu. Wis gak duwe sing sume kok metok. Wanita pemurung sangat rentan kena serangan kanker rahim dan kanker payu. Mulai pas buat Senin yang lalu, belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Karena sehat wal afiat berada pada kebahagiaan. Wong iku nek bahagia, insya Allah seger. Wong nek susah merdeka, jemput penyakit. Jelas ya keterangan ini. Jadi wong sing seneng ngekei wong, perasaan bahagia, itu memunculkan hormon-hormon tertentu untuk membunuh sel-sel yang mengandung beberapa penyakit yang ada di tubuh ini. Rungokno. Bener sing nerangno ngene iki dokter dudu kiai, Pak. Pak. Saman tak kaya literatur gak iso mocong bahasa Inggris. Bahasa Inggris literatur. Loh, iku watuk. Apa bahasa Inggris watuk? Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hormon-hormon yang bekerja saat bahagia itu akan membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedekah juga diyakini dapat mengatasi berbagai masalah yang datang mendera. Mesti uang nek akeh sedekah ya, masalah-masalah itu tuntas. Dari kabeh be Allah. Amin. Wong pian-pian masyaallah anake mudun lemah, sedekah. Ngedekno maso. Wong saiki tambah wah, semboyan hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Dilumpukno ae. Nek wis ngelumpuk, ginjele bot. Pak, sing yakin ya. Nek sodako iso diketombo. Sodako diyakini dapat mengatasi berbagai kesulitan, beberapa masalah yang melilit kita semua. Nek sekurungu ngene aja sekedar ro, tapi dilakoni ngono lho. Nek budal nang masjid, gak sanggup duit sanggup permen, kepethuk koncone asalamualaikum kae.
ngewangi sing larang ini. Iki mungkin kula dumi situ-situ. Setuju? Insyaallah. Niki regane. Ditutur nggih? Nek tak tutur regane, saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial. Lengoh kiai kudu larang ambune cek wangi, santri-santrine ya cek seneng ya. Kok kiai ngaji lengoh minyak seri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Arti tawaduk kepada Allah. Apa sih artinya tawaduk kepada Allah? Yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain. Stop. Sing dimaksud tawaduk kepada Allah, yaitu seneng nyepuro kesalahan. Ini sak podok. Berperangi lembut, bagus pergaulan dengan sesama, dan suka menolong dan membantu kepada siapa. Orang yang berperangi demikian tidak memperoleh tambahan dari Allah kecuali ketinggian martabatnya. Dan sudah pasti orang yang diangkat oleh Allah akan meningkat pula martabatnya dalam pandangan manusia di dunia maupun di akhirat. Tadi hadis sing ndukur malah dijelasno sak menika wae, Pak. Hadis kan mengatakan do, haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil ala an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah rawahu muslim al hadis au kama qal shadaqallahu haitsu yaqul. Satu hadis iki kula terangno diperkuat hadis-hadis yang lain. Understand? Yes. Arti tawadhu kepada Allah yaitu suka memaafkan kesalahan orang. Menjadi pemaaf bukan pendendam. Berperangi lembut. Indah di dalam pergaulan dengan sesama. Dan suka menolong serta membantu kepada siapa saja yang memerlukan. Orang yang berperangi demikian tidak memperoleh tambahan dari Allah kecuali ketinggian martabatnya. Dan sudah pasti orang yang diangkat oleh Allah akan meningkat pula martabatnya dalam pandangan manusia di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Understand? Seorang wali besar pada zamannya Imam Junaid al-Baghdadi berkata, tawaduk adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang-orang sekitar. Imam Junaid dawuh, tawaduk adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang-orang sekitar. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang definisi tawaduk, beliau menjawab, tawaduk merupakan sifat hamba-hamba Allah yang terbaik dan pilihan. Imam Hasan Al-Basri berkata demikian merujuk dawuhipun Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Stop. Santai wong-wong awam niki. Ada dua imam besar. Pertama
Imam Junaid al-Baghdadi. Dawuh tawadhu adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang-orang sekitar. Mboten mekro, sayape direndahno. Begitu juga Imam Hasan al-Basri ketika ditanya tentang definisi tawadhu, beliau menjawab, tawadhu yaitu ketika kamu keluar rumah dan melihat orang lain selalu memiliki kelebihan dibanding dengan dirimu. Tapi nek ketok wong iku rumangsa awake cilik sing iku gedhe. Siji kan kula kali sampeyan ketok wong rumangsa wong iku asor kene unggul, iku elek iki apik. Niku gak tawadhu, iku jenenge sum. Nyandak napa mboten? Kebetulan ada cilik, oh ada cilik, masya Allah, api, tolong tuh itu suara. Metu tu koma kepada wong tua, masya Allah, api, wong iku rokok sujud itu nang Allah itu. Ada pandangan ni ke positif, paham dah betul? Ini luar biasa pak, sama yang cerdas oleh ilmu kata ni pak. Pak. Jadi Imam Hasan al-Basri insyaallah dawuh kados mekaten menika diilhami berdasarkan dawuhipun Allah pada surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan seterusnya. Sampeyan entuk dipit-pit ayat niku. Di malam ini cukup saya ambil 2 ayat saja. Tawadhu merupakan sifat hamba-hamba Allah yang terbaik dan pilihan. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Shadaqallahul adzim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rungokno. Bisa dilanjut. Tasik mampu. Memori ini tasik mampu. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 dan ayat-ayat berikutnya. Gue nak mulai ditelaah. Malam ini saya ambil 2 ayat saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Shadaqallahul. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 dan ayat berikutnya. Sifat-sifat itu semua dapat disimpulkan menjadi 9 sifat yang bila dimiliki setiap muslim, dia akan mendapat keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Pada kajian malam ini wonten pengaosan dalu menika kita terangkan 3 sifat saja. Nek songo waktu ni buat nutut, insyaallah konsentrasi sampean yang buat mampu ngeling-ngeling songo tak tuden telua ya. Pertama, apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sikap kesombongan.
langkahnya mantap, teratur, dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang. Atau untuk menunjukkan siapa dia. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila ia berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngonong melaku insyaallah. Suwe wayangan itu sombo. Tahu ndelok wayang sampean? Sombo nek melaku mulai itu dalang nek nyekel sombo mboten lakune mesti ngene. Kata ndelok wayang kali kok. Ono sombo dalange gawe dilu ngene buyan. Ndelok apa? Dalang gendeng. Mun ngene aku. Tahu ndelok wayang. Apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Asli gak dibuat-buat, sederhana memang. Apa noe? Apa? Mereka jauh dari sifat kesombongan. Tawadu. Nek ngomong yo enak. Nek dijak ngomong wong yang ngrungokno. Bila berbicara dengan orang, tidak pernah memotong pembicaraan orang lain sebelum yang bicara itu selesai. Pak. Gila. Apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sikap kesombongan. Langkahnya mantap, teratur, dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang. Tapi gak ada kepalsuan, apa noe? Jari wong Jawa bloko suto, gak ada pencitraan wes, apa noe? Saya kayak wong topengan, saya kayak wong palsu. Cek diarani kiai serbanan dilu. Padahal dilu itu dekir, mikir utang. Sing pegawai yang ngono, kati gak dinas, wedi kepala. Atasane. Ndok omah diceladu sing wedok, bengong iku. Ngambang ini. Insyaallah akhirnya turu di pos kamling. Sampeyan tak dongakno insyaallah menjadi hamba-hamba insyaallah yang dikasih dan dipilih Allah, dibimbing Allah, yaitu hamba Allah yang Maha Pengasih yang diabadikan pada surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Kedua, apabila ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata serupa. Akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik, mengandung nasihat dan harapan. Semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Pemurah. Dicelatu wong, dilokno wong, dipitna wong, jawabe waqalu salama. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Masyaallah. Niki lho, Pak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul. Masyaallah. Dadi nek ana wong sing kurang ajar, gak dijawab kurang ajar. Sudut dijawab terukur, teratur, tetap mengedepankan kesopanan. Dipisu wong melok mesu, lah meraji. Pak, jare wong Jawa dalile sing waras wae
ngalah. Nek diladeni jenenge padha gen. Ketiga. Wah, niki ketiga niki sing menarik. Apabila malam telah sunyi, sepi wis moro tuwa turu. Tonggo kanca ya tu. Di tengah manusia lelap dibuat oleh tidur nyenyak, mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Allah. Pak, kira-kira nek wengi ku sepi, usumi wong turu, sampean tahajud apa melok turu? Nek dudu ambah pilihan, Pak. Dudu berlian tapi watu kali niku ngene mboten? Ngono keterangan iki. Hamba-hamba pilihan, manusia-manusia pilihan, kekasih-kasih Allah. Insyaallah, apabila malam telah tiba, sunyi, sepi. Di tengah manusia lelap dibuat oleh tidur nyenyak. Mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap. Mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur. Ya ngantuk jane. Tapi yang ngreni sinyale nang Allah kuat, setrume nang Allah kuat, mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur. Mereka serapkan dengan sepenuh jiwa dan raga bagaimana nikmat dan tenteramnya bermunajat kepada curhatnya gak nang makhluk, tapi curhatnya nang Allah. Di malam yang sepi, di tengah manusia tidur nyenyak, mereka mengerjakan sholat malam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan sholat malam, jiwa mereka menjadi suci dan bersih. Luar biasa ini. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Barang siapa yang ingin kemuliaan, berkah umure, berkah rezekiye, berkah anak turune, hendaklah ia bertawaduk kepada Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan hanya dapat terwujud dengan kerendahan hati. Kita dapat mengambil contoh, santai nggih. Napa contohnya Pak Gusali? Dengan air yang diserap akar pohon. Banyu yang sudah lemah. Lemah itu sudah dukut kan isor. Diserap ke atas oleh akar. Ia akan naik sampai ke puncak pohon. Tampak pupus-pupus gotongnya. Jika seseorang bertanya, apa yang membuat air dapat naik sampai ke puncak pohon? Padahal sebelumnya berada di akarnya. Ini gitu. Asal Indonesia. Ingkira ini tawaduk, diangkat sampai Allah. Melalui apa? Gusti Allah nugas no akar. Sedotan banyak itu. Mudik, 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 mudik. Begitu gambaran. Manakala kita menjadi orang yang tawaduk, insyaAllah selalu merendahkan diri, insyaAllah selalu rendah hati, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Pak. Pak, hati seolah air menjawab dengan perbuatannya. Gak dijawab kata-kata karo banyu. Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, niscaya Allah akan meninggikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang penyair. InsyaAllah berkata, tawadho in kunta tabghil ula wa kun rasiyan inda safil ghadab
Fakhabdul fata nafsahu rif'ah lahu wa'tabir birusu biddahab. Bertawaduklah jika kamu ingin kemuliaan, ingin ketinggian. Teguhlah untuk tidak marah. Kerendahan hati sang pemuda adalah ketinggian. Ambillah pelajaran dari emas yang terpendam. Bahasai penyair, Pak. Lah wong awam ngono bahasai penyair yo mantuk-mantuk tok, duduk mantuk-mantuk paham tapi mantuk-mantungan. Sampeyan tak dongakno berkah umure. Amin. Berkah rezekine. Amin. Berkah anak purune. Amin. Insyaallah. Di arti tawaduk kepada Allah, sing diarani tawaduk kepada Allah, yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain. Sampe catet nggih? Berperangi lembut. Lembut, mboten kasar. Sopan, santun. Indah pergaulannya kepada sesama. Indah dalam bergaul dengan sesama. Dan suka menolong dan membantu kepada siapa saja yang memerlukan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Mampu? Tulis. A. Tingkatan tawadu. Tawadu kono tingkatan ini. Tawadu terdiri atas 3 tingkatan sebagai berikut. Pada kajian malam ini cukup saya terangkan 1 saja, yang 2 pada kajian berikutnya. Dicicil. Sistem kredit? Gak sepeda motor tok kredit, gak lemari tok kredit, pengajian ya dikredit. Sebab wong awam nek telu ditekno kabeh, worong paham si temen. Bingung opo iku, Mang. Ah, santun gede ngene, tingkatan tawadhu. Tawadhu terdiri atas 3 tingkatan yang kita terangkan pada malam yang penuh berkah ini cukup 1. Tawadhu terhadap agama. Nek dukur mang A iki siji. Nek dukur mang siji iki digawe A. Paham nggih? 1 tawadhu terhadap agama. Rungokno ya. Yaitu tidak menentang teks-teks agama dengan akal. Dikune ana dawuh Allah, dawuh Rasul, gak oleh dibantah karo akal sampean. Akal sampean kudu tunduk karo dawuh Allah lan dawuh Rasul. Tawadhu terhadap agama yaitu tidak menentang teks-teks agama dengan akal. Tidak berprasangka buruk terhadap dalil-dalil agama. Dan tidak melihat adanya jalan untuk berbeda dengannya. Tawadhu terhadap agama dapat dilakukan dengan patuh terhadap risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Hal ini dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. 1 Tidak menentang ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satu dari 4 alat penentang yang biasa digunakan manusia. Kata manusia ku nentang iku ono papat alat iku papat. Yaitu rasio, akal. 2 analogi. 3 perasaan, 4 politik. Rotot dukur iki. Sampe nojo nentang agama, insyaallah biasanya alat penentang itu papat sing digunakan manusia. 1 rasio akal. 2 analogi yo ngatak-ngatik dengan pendekatan akal.
perasaan dan politik. Bagaimana kalau itu air nanti mahal? Padahal yang keluar kan perut kan yang bawa. Nah, itu kan tidak efisien. Anak-anak wong ngono ya wis belokne ya. Itu kata waktu. Insyaallah. Dua, tidak berprasangka buruk terhadap dalil-dalil agama. Yakni tidak menyangkalnya bahwa maknanya rusak atau memandang bahwa ada sesuatu lain yang lebih utama. Kaoleh wis. Barang siapa yang mengalami hal ini, hendaklah ia berprasangka buruk terhadap pemahamannya sendiri. Oh, akalku sing gak gitu. Akalku sing goblok, gak iso iku. Nek dalile ben, dasare ben. Akalku men gak tutuk, menene kakean delok Dewi Per. Kakean delok tenyo bedes iki mulai gak dikai kecerdasan be Allah. Insyaallah. Lalu yakinlah bahwa bencana dan kesalahan ada pada dalam dirinya, bukan pada teksnya, bukan pada dalilnya. Paham napa mboten? Tiga, tidak melihat adanya jalan untuk berbeda dengan dalil-dalil agama, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Sampeyan tak dongakno berkah umure. Berkah rezeki, berkah anak turune. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam agar bertawadhu. Beliau memerintahkan umat Islam agar bertawadhu demi terciptanya suasana saling mencintai dan menyayangi di antara mereka. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anil Husain An Matarin haddatsani Qatada An Mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir An Iyad ibni Khimar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa inna Allah awha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap orang lain dan tidak ada seorang pun yang bertindak dengan melebihi batas terhadap dirinya. Rawahu Muslim. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Sampeyan seneng bantu sak podo-podo, seneng memaafkan sesama, insya Allah awak sampeyan seger waras. Berkah umure, sehat awake, dibimbing dan dikawal Allah, senantiasa diberi keberkahan, baik insyaallah urusan-urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan-urusan yang lain, senantiasa kita mendapat pertolongan dan bimbingan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuril dad وسير السائر بسائر الأسماء والصفات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pengumuman kita si tepi untuk Idul Adha yang akan datang, jamaah Bumi Shalawat supados nderekaken pemerintah. Nggih? Supados nderekaken pemerintah. Pun ngoten mawon pun.